Hello and welcome back to my Fitnificent YouTube channel. Kalau korang perasan that aku jarang borak pasal Marvel stuff dekat aku punya YouTube channel, but since Spider-Man is always been a character yang aku betul-betul suka, so aku macam why not give a chance to this beloved character, right? In this video, kita akan sembang sikit pasal a plot, interesting plot dalam trailer teaser Spider-Man No Way Home. Tapi aku takkan buat breakdown trailer lah, sebab aku semalam aku baru tengok teaser trailer breakdown daripada Zafloc. So kalau korang nak tengok, korang boleh check it out, the link ada. Okay, so this is my version of correct plot dalam Spider-Man No Way Home teaser trailer. So if there is anything yang korang nak tambah, korang just leave a comment down below. So the first plot untuk kita correct adalah Peter Parker life after the identity of himself has already been exposed by Mysterio. So dalam Spider-Man No Way Home, kita dapat lihat kehidupan Peter Parker, dia punah ranah ataupun terumbang ambing ataupun he live in chaos. So since that everyone put a blame atas kematian Mysterio, dan dia orang accuse Spider-Man that Spider-Man yang membunuh Mysterio, sebab pada masa itu Mysterio adalah ikon ataupun macam hero lah, hero untuk pada waktu tersebut tu. So macam why kau kill hero, something like that, padahal Spider-Man kena accuse dengan Mysterio. And masa tu juga orang dah start accuse yang Spider-Man ni pembunuh, Spider-Man ni he is a criminal. Tapi diorang lupa yang Spider-Man ni telah berjasa dan telah menyelamatkan half of population, if I'm not mistaken lah, kalau aku salah aku tolong betulkan half of population in the planet Earth, since dia pergi lawan Thanos and stuff like that. Tambah pula kalau korang perasan, Peter Parker ni dia bukanlah seorang yang dikenali ramai, seseorang yang digemari ramai juga dia tak. So benda tu jadi situasi yang susah sebenarnya untuk Peter Parker. Lagi-lagi bila korang nampak when the time dia pergi sekolah, semua macam oh kau ni pembunuh, kau ni setan, a devil in the disguise, tiba-tiba Mephisto terkait juga kan. Dalam trailer teaser tersebut, kita nampak that Aunt May and Ned disiasat oleh, I'm not sure if that is police ke apa, aku lupa nak list down, tapi adalah satu agensi ni yang menyiasat keluarga Peter Parker dan kawan-kawan dia orang lah. I'm not sure why dia tiba-tiba ada dekat sekolah balik. Maybe dia dilepaskan for a wife. In the meantime, dia dilepaskan tu, aku rasa this film dia mengambil masa yang lama lah, daripada Halloween ke Christmas. And then bila dia dekat sekolah tu, dia dah nampak satu decoration yang melambangkan wizard tau. So dia terfikir macam okay, Doctor Strange. Dan ini masuk kepada plot yang kedua, iaitu konflik between Doctor Strange dan juga Spider-Man. So bila mana identity Spider-Man ni, Peter Parker, didedahkan oleh orang ramai, dia macam okay, I need to do something to dispose all of this thing, aku kena buat something lah sebenarnya. So dia terfikirkan tentang Doctor Strange. Benda yang pelik is bila Spider-Man tu sampai ke Sector Centrum, those place dalam tu dia di cover oleh oleh salji. Surprisingly aku tak tahu dia buat kontrak dengan Dumbledore ke apa kan, aku tak tak ada, aku rasa tu joke je. Tapi aku rasa sebab aku tengok ramai orang buat teori yang mengatakan salji tu adalah because of hak jatuh dalam Sector Centrum pada Avengers Infinity War. So benda tu macam mengambil masa yang lama lah untuk repair all of the stuff. So dia buat salji tu, aku tak tahu benda tu betul ke tak. So kita kena tunggu dalam final movie nanti. So Peter Parker tanyalah Dr. Strange kan, boleh ke, is there anything yang kau boleh buat untuk lupakan benda ni, bagi semua orang lupa, bagi semua orang tak tahu yang aku ni Spider-Man and stuff kan. So yeah, Dr. Strange managed to help Peter Parker, walaupun Wong dah bagi warning kepada Dr. Strange, don't do this thing, sebab benda ni macam risiko yang besar lah sebenarnya kan. Tapi ya, Dr. Strange dia wing as a symbol yang dia akan tolong Peter Parker ni kan. And by the time korang nampak Wong pergi masuk ke dalam portal tu, ramai, like a lot of people yang cakap those scene adalah di mana permulaan kepada Wong pergi untuk melawan dengan Abomination dalam filem Shang-Chi. So sejauh mana kebenaran dia tu aku tak tahu, tapi possibility untuk betul tu ada. So ya, Dr. Strange ni bawa lah Peter Parker pergi turun kepada dalam satu ruins ni, satu tempat ni untuk cast the spell. Aku just wonder lah kenapa Dr. Strange manage to help Peter Parker. And aku come out dengan beberapa teori, and the first one is aku rasakan that
Doctor Strange macam berjasa lah kepada Spider-Man, yang Spider-Man ni tolong dia masa Avengers Endgame and Avengers Infinity War. Teori kedua aku pula, yang ni macam sounds logic sikit. Kan Sorcerer Supreme sekarang dia nak flexkan dia punya power kepada Tom Holland, kepada Peter Parker, yang mengatakan oh aku boleh buat segala-galanya. Dia sama macam ni lah, macam typical macam Iron Man. Iron Man kan suka flex dia punya ability dekat orang kan. So yeah, this that kind of, dia macam Spider-Man No Way Home ni juga dia macam satu movie di mana untuk character development bagi watak Doctor Strange. Dia menunjukkan watak Doctor Strange ni masih tak kukuh walaupun kau dah digelar as a Sorcerer Supreme. So aku rasa kita akan dapat lagi banyak hint in upcoming movie, contohnya Doctor Strange The Multiverse of Madness. And teori yang ketiga ni adalah, yang ni ramai lah yang orang buat spekulasi, di mana Doctor Strange tu, that is not a real Doctor Strange. Even Zaflok pun ada mengatakan hal tersebut sebab dia ada tengok dalam What If. Aku tak tahu, bagi aku lebih kepada teori yang kedua tadi, where Doctor Strange nak flex dia punya ability of Sorcerer Supreme. Tapi untuk mengatakan that is Doctor, bukan Doctor Strange, dan maybe dia adalah Mephisto ke apa semua, sebab Spider-Man No Way Home ni dia ada kaitan dengan satu, dia ada reference dengan satu komik ni, iaitu Spider-Man One More Day. So fans mula buat spekulasi where Mephisto adalah that Doctor Strange lah dalam tu, where dia cast the spell apa semua, where Doctor Strange nampak sangat strict. So yeah, bila Doctor Strange nak cast the spell tu, Peter tends to kacau the spell. Sebabnya ya, Doctor Strange ada cakap kan, everyone akan lupakan siapa Doctor Strange. Everyone ni memaksud Avengers, Aunt May, Ned, kawan baik dia, and like literally everyone takkan tahu kewujudan Spider-Man tu siapa. So Peter Parker macam, wait, serious lah. Habis tu kawan aku perlu ingat benda ni, girlfriend aku kena tahu benda ni, makcik aku kena tahu benda ni. So benda tu macam kacau lah spell tu. It turns out spell tu tak finish the way it should be lah sebenarnya. Yang kau nampak macam pang pecah habis semua, sub multiverse bagai-bagai kan, macam kita nampak dalam Loki yang yes. Bila mana cast ataupun spell tu disalah guna, bukan disalah guna lah, disalah chan, something like that kan, dia telah membuka satu multiverse. Tapi aku tak boleh cakap ni multiverse semua benda tau, where X-Men tiba-tiba muncul and stuff, ada karakter baru ke muncul, aku tak boleh cakap tu sebab dia buat spell tu just macam khas untuk Peter Parker sendiri. So every villains, every heroes yang berkaitan dengan seorang individu yang bernama Peter Parker akan datang dalam universe tu, dalam universe Tom Holland punya Spider-Man trilogy ni. Aku believe in that. Aku tak believe where this is a opening of multiverse yang where X-Men datang ke. Aku tak ada those kind of evidence untuk benda tu lagi. And then kita boleh nampak jugalah perselisihan faham. Most of people akan cakap, oh dalam trailer tu kita nampak that Spider-Man is against dengan Doctor Strange. Bagi aku, that is just a misunderstanding lah between both of them. Sebabnya aku, ni andaian aku je lah, andaian, teori aku, just aku maybe salah dan aku maybe salah. Doctor Strange ada cakap lah yang that is not how the spell should be. So like it or not, Peter Parker kena choose lah sebenarnya. Dia kena choose, either kau nak live as a Spider-Man or kau nak live as Spider-Man ni, maknanya semua orang tahu pasal identiti kau, maknanya semua orang tahu siapa keluarga kau, semua orang tahu siapa kawan-kawan kau, dan kau kena find a way to handle the problem, ataupun kau nak jadi a normal Peter Parker. Benda ni akan berkait untuk plot seterusnya, which is kita akan bincangkan plot yang ketiga adalah The Sinister Six. So kita dapat didedahkan dengan dalam 5 character of villains dalam filem ni. Tapi yang paling mengejutkan aku adalah Dr. Ock lah sebenarnya, yang dilakonkan oleh Alfred Molina. Dia pun ada stated kat dalam interview, if I'm not mistaken, yang dia mengatakan bahawa cerita Spider-Man No Way Home ni adalah kesinambungan daripada Spider-Man yang dua, yang Sam Raimi punya trilogy yang dulu, yang Tobey Maguire punya. Ini adalah kesinambungan tu. And as you know that Dr. Ock mati tau dalam Spider-Man 2, yang dia tenggelam dalam air kan, lepas tu ada macam apa, matahari belakang, bukan matahari, aku tak ingat, source of energy, something like that lah. So benda ni macam adalah kesinambungan tu. And then kita dapat juga lihat satu scene ni where a pumpkin bomb meletup kat tengah jalan tiba-tiba, dengan suara background daripada pelakon asal Green Goblin, which is William Dafoe.
So tapi benda tu casting masih tak official, masih tak bagi tahu siapa yang akan jadi Green Goblin. Is it Willem Dafoe is coming back in Spider-Man No Way Home as a Green Goblin, or satu pelakon baru yang melakonkan watak as Green Goblin? And yeah, rumors have said that Ned is going to be a Green Goblin lah. Tapi aku tak nampak macam mana Ned akan jadi Green Goblin tu. Tapi some of people say that yeah, since semua orang tengah lupa siapa Spider-Man ni, then Ned bukanlah kawan baik kepada Peter Parker lagi, and Ned tends to be a mob lah, something macam hacker ke stuff like that lah. Ni teori lah, teori fans buat kan. Aku tak believe sangat in teori ni. Tapi korang boleh komen if korang agree dengan teori ni kan. Tapi aku tak agree lah dengan Ned being a Green Goblin. The reason why aku ada sebab kukuh aku believe yang Ned tu bukan Green Goblin is because the spell itself dia tak menjadi tau. Aku rasa semua orang masih ingat, masih tahu siapa Spider-Man tu. Spell tu dia macam tak finish, tak habis bagi aku lah. Dan dia melepaskan those kind of villains dalam universe Tom Holland ni. Dan also kita juga dapat tengok satu watak ni lah yang kembali juga dalam Spider-Man, iaitu Electro yang dilakonkan oleh Jamie Foxx lah. Dia dah muncul lah dalam Amazing Spider-Man tu. Tapi kita tengok dalam Amazing Spider-Man 2 tu, dia mati, meletup sebab dia overcharge, something like that lah. Tapi tak tahu lah, dia might be macam, oh dia meletup tiba-tiba dia datang ke Spider-Man No Way Home, something like that. Tapi aku tak rasa ni adalah Electro yang sama, sebab ni Electro yang berwarna kuning kan, macam aku dah cakap kan dalam video-video yang lepas lah, kat ML Studio lah, bukan kat sini lah. Dan aku rasa benda ni ada kaitan jugalah dengan apa nama, dengan Black and Gold suit tu. Aku rasa benda ni ada kaitan untuk, ni just teori aku lah, maybe suit tu adalah untuk melawan dengan Electro. Sebab of course dia kena buat kalis elektrik ke something like that. Aku percaya dengan teori tu lah, tapi aku boleh jadi salah. And also kita nampak a scene of Sandman, tapi still there is no official cast untuk Sandman tu. So kita tak tahu lagi betul ke tak tu Sandman, tapi aku rasa tu Sandman, cuma kita tak tahu siapa pelakon dia. And then next one is Lizard. Yang ni gempak lah. Yang ni aku, salah satu plot yang aku terfikir juga lah sebenarnya. Lizard eh. Sebab ada satu scene tu, scene ni tak panjang tau, dia sekejap gila. Dia macam ada satu bentuk, satu figure bentuk badan yang besar, seakan-akan Venom. Aku nampak watak tu macam Venom. Tapi untuk percaya that Venom akan muncul dalam Spider-Man No Way Home ni, dia macam, nah, aku tak rasa macam tu. Tapi nampak macam Venom. So most of people akan cakap tu Lizard, so aku akan agree dengan Lizard lah. Tapi yet benda tu still tak confirm siapa akan jadi apakah watak itu, siapa akan memegang watak tu, benda tu still tak confirm. Tapi aku ada, kalau dia macam, kalau Venom tu macam gempar. And the scene itself, kalau korang zoom, like korang zoom betul-betul, korang buat brightness paling tinggi, dia macam watak, dia macam karakter villain tu, dia keluar daripada tempat gelap, and then dia cakar macam wall, macam apa, Chan punya wall, macam spell punya wall lah, macam Doctor Strange punya wall, something like that. So dia menimbulkan satu teori pula, satu lagi, where aku believe those six villain, dia macam masa scene tu dia macam dah terperangkap dalam box tu tau. Siapakah ahli yang keenam untuk The Sinister Six? Aku masih berpegang teguh dengan Mysterio. Daripada tahun lepas sampai sekarang, aku masih berpegang that Mysterio masih hidup, yang dia punya kematian tu hanyalah satu escape untuk dia datang balik. Tapi aku boleh jadi salah. The six member of Sinister Six tu, aku boleh kata maybe Mephisto lagi, ya Allah, maybe Mysterio, maybe Scorpion, or maybe juga Vulture lah. The other plot is Mystery Box. So kalau korang tengok dalam trailer teaser tu, kita nampak that masa scene yang Doctor Strange tolak jasad Peter Parker tu keluar daripada badan Spider-Man tu kan, itu adalah scene di mana Doctor Strange menunjukkan bahawa macam mana multiverse ni bergerak, ataupun menjelaskan apa yang sudah terjadi setelah daripada spell yang kacau bilau tadi tu. Aku rasa macam tu. So Mystery Box tu, aku rasa most of people pun akan cakap Mystery Box tu adalah untuk menangkap this kind of villains seperti yalah Doc Ock, Green Goblin, Electro, Sandman, then Lizard
all of these seeds untuk kembalikan dia orang semua dalam realiti yang asal dia orang wujud lah. Dan juga bila mana dia orang menangkap 6-6 villain ni dan nak kembalikan kepada tempat asal dia orang, at the end of the movie Peter kena pilih untuk melengkapkan spell tu. Peter kena pilih either kau nak hidup as Peter Parker, macam aku cakap awal-awal tadi, kau nak hidup as a Peter Parker or kau nak hidup as a Spider-Man. But surprisingly, ni aku, yang aku rasa, sebab since ni adalah filem terakhir untuk Tom Holland, aku rasa dia akan pilih untuk live as a Peter Parker and hidup macam orang biasa lah. Ataupun aku tak tahu, tapi benda cerita ni masa lead ke arah jalan tu tau, jalan cerita macam tu. Tapi yet benda ni tak confirm lagi, so aku hanya masih boleh berteori lah. And then the next plot is pasal Mephisto. So pasal Mephisto ni kita boleh nampak sebab this movie dia berkait rapat dengan satu komik ni, iaitu Spider-Man One More Day, if I'm not mistaken. One More Day mengisahkan bahawa identiti Spider-Man dia telah didedahkan oleh dunia and orang macam nak hunt down lah Spider-Man ni. And then dia ada sniper tu, dia nak tembak Spider-Man tapi terkena Aunt May. So bila terkena tu, Spider-Man nak hidupkan balik lah Aunt May ni dengan dia pergi buat perjanjian dengan tak lain tak bukan Mephisto. Mephisto adalah villain dalam cerita tu. So in order buat perjanjian tu, macam there was a price lah untuk bayar benda tu kan. Dia kena macam apa, dia dengan Mary Jane tu macam perkahwinan dia tu tak exist. Mary Jane tak tahu apa pasal dia. Comic stuff ni aku tak tahu sangat tentang, tapi secara dasarnya begitulah. Korang might be question juga, kenapa those kind of villain semua looking for Peter? And kenapa dia semua nak bunuh Peter kan? This is the theory comes in. Aku believe kan the time where dia Doctor Strange ambil rambut Peter Parker tu kan, and then dia cast the spell kan, dia bukan villain je sampai tau, superhero pun sampai, Tobey Maguire pun sampai, Andrew Garfield pun sampai. Ni aku percaya lah. Sebab ini tak make sense tau kalau villain sahaja yang sampai and superhero tak sampai. Ni macam pelik lah. Plot yang terakhir adalah aku nak bincangkan adalah garisan masa dalam Spider-Man No Way Home. So seperti mana yang kita tahu, kita dah tengok WandaVision, kita dah pernah tengok Loki. Dua cerita ni mengisahkan tentang multiverse kan. At the end of the WandaVision, dia menunjukkan bahawa Wanda dia dapat dengar suara anak dia. And at the end of the Loki series, multiverse has already branch. Dia dah pecah-pecah tau, sebab Kang dah mati, stuff like that kan. And this time pula dia macam multiverse juga, tapi aku tak rasa, aku berpegang teguh macam tadi, this is not a multiverse, this is Spider-Verse, bukan multiverse. Bukan, maybe diorang all of those three scenes dia muncul dalam satu garisan waktu yang sama, tapi bukan satu outcome yang sama. Kita tak tahu lagi, aku pun tak tahu lagi, benda ni tak solid lagi, aku tak dapat jumpa lagi any kind of evidence. Benda ni just andaian aku sendiri je lah. I believe that Andrew Garfield and Tobey Maguire akan muncul dalam filem ni. Diorang akan menjadi satu perencah terakhir untuk filem ni. Tom Holland dah cakap, those teaser hanyalah a tip of iceberg. Dan dalam dia yang kita tak tahu lagi, banyak lagi kita tahu. So, there is a lot of possible outcomes yang akan jadi. So, itu sajalah untuk plot-plot yang kita akan dapat bahaskan untuk dalam video kali ni. Still, aku rasa there is a lot of videos yang aku perlu explain lagi kalau korang nak tahu. And still kita kena tunggu lagi upcoming trailer daripada Sony untuk dedahkan trailer of Spider-Man No Way Home, sebab kita perlukan lagi banyak info untuk berbahas lah pasal benda ni. So itu sajalah untuk plot untuk dibincangkan. So kalau korang ada teori ke apa, korang boleh leave a comment down below. Andaian apa-apa saja, sebab aku pun, andaian aku pun aku tak tahu betul ke tak. Ni just andaian saja. Aku boleh jadi salah. Probability untuk aku salah tu tinggi. So yeah, itu saja untuk video kali ni. Thank you for clicking this video. And yeah, leave a comment down below apa yang korang rasa about this video. Apa korang rasa about aku punya andaian, korang setuju ke tak. Leave a comment down below. So okay, itu saja daripada aku, Finn Vincent. Assalamualaikum. Nanti kita sembang lagi. Okay, bye-bye.